Nah, ini dia. Panen lagi, dolar lagi, ayo. Siapa yang berani, ayo. Siapa yang berani, kesini ayo, kalau berani. Tolong bantuin gergaji. Aduh, ini dia teman-teman. Ayo, tetap semangat bersama dolar. Tetap akan memanen terus. Dolarnya juga lumayan ini teman-teman. Ayo, ini akan saya gergaji di sini. Ayo. Wah, sangat lumayan kawan-kawan. Ah, ini dia teman-teman. Mau kita bikin koleksi. Oke, bawa ke meja putarnya. Nah, ini dia teman-teman. Habis pemanenan, kita potong, kita setek beringin dolar. Oke, nah ayo. Kita akan berlanjut untuk mencoba membikin atau memindahkan tanaman setek potong beringin dolar ini. Akan saya pindahkan ke pot, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan sempurna. Oke, untuk sementara akan saya kurangi dahan-dahannya, dan mungkin nanti setelah dikurangi akan saya masukkan ke pot. Oke, selamat mengikuti. Nah, ini harus dipotong pendek teman-teman. Ini juga. Nah, ini juga teman-teman, ikuti terus karena ini masih tahap awal, jadi dihadapkan dengan sebuah karakter yang betul-betul masih belum ada bentuknya, sehingga nanti akan saya masukkan ke dalam pot, mudah-mudahan sudah ada tampilan yang berbeda. Kita gundulin dulu teman-teman supaya nanti lebih mudah untuk mengaturnya. Nah, sementara ini dulu. Akan kita coba masukkan ke pot dulu. Setelah masukkan ke pot, kita akan berlanjut untuk membentuknya atau mempruning. Kalau perlu dikawat, kita kawat. Kalau enggak, mungkin begini saja. Oke, ini pot sudah saya bikin pot agak lumayan teman-teman. Langsung kita kasih media. Coba kita pasang dulu sejauh mana teman-teman. Nah, ini ada beberapa akar yang masih ikut, memang sengaja saya tidak potong supaya nanti bisa untuk menyuplai makanannya, sehingga supaya cepat tumbuh teman-teman. Nanti kalau sudah tumbuh normal baru perbaikan akar lagi, karena kalau akar yang dihabiskan nggak sesuai dengan besarnya batang ini, ya harapannya sangat nipis teman-teman.
Oke, sekarang kita bumbun dulu atau kita uruk. Setelah itu nanti kita sama-sama untuk membuatnya. Nah, ini dia teman-teman. Setelah selesai untuk memasukkan pot, ini akan saya kurangi. Dahan-dahannya mungkin masih terlalu panjang, teman-teman. Jadi supaya biar enak dipandang. Jadi nanti sejauh mana bentuk karakternya. Ini kalau mau dikawat juga mungkin belum, teman-teman. Baru di bentuk kerangkanya. Supaya enak dipandang, nanti kalau sudah tumbuh mungkin ya kita akan berlanjut untuk membentuknya. Ini hanya masih tahap kerangka-kerangkanya, jadi ya seperti ini yang mungkin dapat saya sajikan kepada seluruh sahabat koleksi-pengoleksi bonsai. Mudah-mudahan ini akan tumbuh inspirasi dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, sehingga akan bisa menambahkan koleksinya. Jadi ini karena masih potongan baru, teman-teman, mungkin ya masih sangat rentan atau rawan sekali. Kalau mau dikawat juga ya mungkin banyak kegagalannya, dia akan tumbuh mengering, nanti malah sayang, teman-teman. Nah, ini sudah ada hampir bentuk, tinggal menunggu perawatan. Setelah tumbuh nanti jelas akan menjadi koleksi yang mudah dinikmati, mudah dicermati, enak dipandang mata, dan bisa indah sekali mudah-mudahan. Jadi untuk pengurangan daun-daun ini yang intinya tidak terlalu banyak penguapan, mudah-mudahan nanti bisa hidup sempurna beringin dolar ini, teman-teman. Jadi untuk menambah koleksinya, Taman Edukasi masih selalu bereksistensi untuk membuat koleksi-koleksi supaya banyak penambahan-penambahan bentuk maupun karakternya. Sehingga kepada seluruh teman-teman atau pemirsa di mana saja berada, untuk berkoleksi, berkarya, tetap semangat untuk menciptakan keindahan halaman atau di samping-samping rumah supaya menjadi indah dan asri. Jadi ini sedikit saya buang daunnya, teman-teman, supaya nanti cepat tumbuh. Supaya ini masih memproses menyalurkan makanannya, sehingga nanti akan tumbuh tunas muda dengan banyak. Kalau sudah mulai tunas sudah keluar, teman-teman, tentunya nanti akan kita berikan pupuk nutrisinya supaya lebih cepat, sehingga nanti ada beberapa mungkin rongga-rongga atau ruangan yang belum terisi bisa akan terisi supaya kelihatannya nanti indah sekali. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, dengan pemanenan beringin dolar dengan stek yang ini masih banyak akar bergelantungan, ini memang saya sengaja supaya menjadi bentuknya kayak koleksi yang sangat horor, jadi menakutkan nanti, teman-teman. Jadi dengan beringin dolar ini mudah-mudahan akan rezeki akan gangsar dan lancar. Dengan koleksi beringin dolar ini mudah-mudahan sahabat akan semakin semangat dan bisa untuk mengejar, sehingga koleksi akan semakin bertambah banyak, sehingga bisa untuk memenuhi ruangan-ruangan yang masih kosong. Jadi saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus Taman Edukasi Channel, masih akan selalu bersama Anda, akan selalu bersama hiburan koleksi-koleksinya, dan juga akan mengembangkan inovasinya. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa inovasi melalui imajinasi ini masih bisa berbagi
masih bisa untuk menyalurkan aspirasi, untuk menyalurkan hobi kepada seluruh penghobi pemirsa yang lagi atau tahap pemula. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Ingat kembali yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali lain waktu dalam gelombang yang sama. Taman Edukasi Channel tetap akan setia menemani Anda. Terima kasih.